Hari ni saya nak bercerita sedikit tentang one of the greatest boxer of all time, iaitu Mike Tyson. Mike Tyson diberi gelaran The Iron and the Baddest Man on the Planet. Satu benda yang menarik pasal Mike Tyson ni adalah beliau merupakan the youngest heavyweight champion in boxing pada tahun 1986. Umurnya waktu tu hanyalah 20 tahun sahaja dan waktu tu adalah the prime time buat Mike Tyson lah. Satu benda yang menarik berkenaan dengan Mike Tyson ni adalah beliau adalah heavyweight boxer yang bertubuh kecil . Biasanya kalau ideal boxer in heavyweight division, biasanya ketinggian 6 kaki 3 inci dan mungkin reach dia mungkin dalam 77 inci paling kurang. Tapi Mike Tyson ni hanyalah berketinggian 5 kaki 10 inci sahaja dan reachnya hanya 71 inci, which is sangat rendah dan sangat pendek lah. Tangan dia sangat pendek lah orang kata. Bila bertubuh kecil ni, dia adalah big disadvantage lah untuk that boxer lah. Satu, sebab dia kena ada extra movement, extra energy untuk close the distance and then land the shot. But Mike Tyson ni, walaupun dia bertubuh kecil, dia ada speed yang membuatkan opponent dia jadi panic. And then dia ada aggression, very ruthless dia punya aggression dia. And then dia ada satu explosive punches lah orang kata. Dia punya left hook was very legendary lah. Okay, left hook dia the greatest of all time lah. Satu lagi benda menarik pasal Mike Tyson ni, dia punya head movement dengan body movement dia. Okay, head movement and body movement dia sangat incredible, which is sangat sharp. Dia punya pergerakan dia, kau boleh, kalau kau buat, bergoyang telefon okay. Bila kau buat selama 5 minit, kau boleh sakit pinggang tau. The way Mike Tyson punya apa ni, body movement ni. Pada 80-an adalah zaman kegemilangan Mike Tyson lah. Tapi waktu 90-an tu, dia dah bergelumang dengan personal demon dia. Dia banyak terlibat dengan jenayah rogol. Lepas tu tahun 2000 pun dia ada apa, bankruptcy. Tahun 2005 adalah match dia yang terakhir dalam career boxing, professional boxing dia. Sebab dia pun dah tak ada motivation waktu tu. Dia pun ada case apa, dadah kot kalau tak silap. Ada case dadah. Beliau pun retired lah waktu tu. Sekarang Mike Tyson dia ada juga buat exhibition match. Rasa tahun lepas dia ada buat exhibition match against Roy Jones Jr. Dia menang. Dia masih lagi berbisa walaupun umur dia dah 50-an lah. And then sekarang ni dia banyak buat apa ni, podcast show lah. Nama podcast show dia kalau tak silap Hot Boxing. Okay, Hot Boxing ni dia banyak invite guest di kalangan fighter, di kalangan combat athlete, boxer, lepas tu ada celebrity sikit. Itulah sekarang ni. In conclusion, tahun 1986 version of Mike Tyson adalah the greatest version of Mike Tyson lah. Nobody lah can beat the version of Mike Tyson at 1986 lah. So itu saja. Assalamualaikum.